Halo semuanya, selamat datang kembali di channel MA Tech. Nah kali ini kita akan bahas sebuah IP Cam pintar dari Tricity Botslab. Di sini ada dua tipe Botslab Indoor Cam 2 atau punya model C211 dan C201. Jadi sesuai namanya IP Cam ini tuh untuk indoor ya, bukan outdoor. Kedua IP Cam ini punya harga yang terjangkau kisaran harga 300 ribuan untuk tipe C201 dan 400 ribuan untuk tipe C211. Fitur yang paling di highlight dari kedua IP cam ini adalah sama-sama bisa merekam hingga resolusi 2K dan AI deteksi manusia. Dan tentunya dengan harga yang sedikit lebih mahal, tipe C211 punya beberapa keunggulan yang tak dipunyai tipe C201, yaitu smart tracking dan bisa melakukan putaran otomatis sampai 360 derajat. Sedangkan C201 itu nggak bisa putarannya itu manual dan nggak punya smart tracking. Nah, dalam paket penjualannya kita dapat si IP cam-nya, terus buku panduan pengguna, semacam SIM ejector yang kalau di sini kegunanya untuk mencolok tombol reset, terus kepala adaptor yang punya output 5 watt, kabel daya yang punya colokan tipe micro USB, dan kelengkapan dudukan semisal kita pengen taruh IP cam ini di tembok, diantaranya ada mounting dinding, stiker penentuan posisi dan skrup beserta visernya. Ini untuk kelengkapan C211 ya, sedangkan untuk model C201 hampir sama aja sih. Bedanya di sini nggak ada mounting dinding, pakainya itu model double tip 3M. Secara desain, kedua IP cam ini punya bentuk fisik yang sangat berbeda, dimana untuk tipe C201 cungkring, bentuknya itu mirip icon lokasi yang ada di Maps, sedangkan C211 gendut, bentuknya lebih ke robotik. Untuk interface C201 di depan ada lensa kamera yang di atasnya ada LED indikator dan di bawahnya ada lubang untuk mikrofon. Terus di bagian belakang ada tombol reset, lubang untuk speaker. Di samping ada slot micro SD dan menghadap ke bawah ditempati port daya micro USB. Seperti yang udah saya bilang tadi kalau pengen ditaruh di tembok, di sini pakainya double tip ya, bukan mounting. Dan karena belum punya fitur auto tracking, putarannya ini pakai manual, kanan kiri dan belakang. Ditundukin ke depan cuma sedikit aja, nggak se-full ke belakang. Berbeda dengan tipe C211, dapat melakukan putaran otomatis horizontal sampai 360 derajat, vertikal sampai 150 derajat. Untuk interface di bagian depan ada lensa kamera yang di atasnya tempat LED indikator dan di bawahnya lubang tempat mikrofon. Untuk slot micro SD dan lubang tombol reset agak tersembunyi kalau posisi standby, jadi harus sedikit diputar ke atas. Oh ya, yeah. Untuk micro SD maksimal yang didukung sampai 128GB. Kemudian di bawahnya ada logo Bots Lab. Terus lubang untuk speaker di sini ada dua yang sebenarnya yang bunyi cuma satu aja, yaitu di samping kiri. Untuk port daya micro USB ditaruh di belakang bawah. Untuk menyambungkan ke smartphone, kalian download aplikasi Botslab yang ada di Play Store untuk device Android atau App Store untuk iOS. Hal yang perlu diperhatikan supaya dapat terhubung, kalian harus sambungkan ke WiFi karena IP cam ini koneksinya pakai WiFi. Buka aplikasi Botslab. Langkah pertama harus daftar dulu kalau belum punya akun. Kalau udah tambahkan perangkat bisa melalui pindai kode QR atau manual. Di sini saya pilih manual aja. Terus pilih tipe IP cam yang kalian pakai. Ikutin terus aja panduan pemasangannya sampai terhubung. Kalau IP camnya udah terhubung, WiFi di HP bisa kita matikan ya dan bisa pakai jaringan data seluler dan bisa kontrol atau memantau di mana aja meski jarak jauh sekalipun gak harus terhubung ke WiFi. Yang tetap harus terhubung ke WiFi adalah IP camnya. Nah di aplikasi ini kita bisa gerakan IP camnya geser kanan kiri atau atas bawah menggunakan tombol joystick. Ini untuk tipe C211 ya. Kalau tipe C201 itu nggak bisa. Terus di sini juga bisa melakukan zoom. Terus ada menu rekaman kartu. Ini kalau kita nyimpannya pakai micro SD. Di sini kita bisa melihat rekaman yang udah kesimpan dan hasilnya bisa kita download ke HP. Tanpa micro SD sebenarnya juga bisa memanfaatkan penyimpanan menggunakan fitur cloud, tapi fitur ini tuh terbayar. Menu lain ada merekam video dan jepret foto yang langsung kesimpan di memori HP. Fitur yang menurut saya menarik dan berguna dari IP cam ini adalah two way audio. Komunikasi dua arah, kita bisa menggunakan IP cam ini untuk ngobrol layaknya teleponan, atau sekedar iseng-iseng manggil seseorang ataupun teriak jika terpantau ada maling. Audio -nya. Jadi di, untuk speakernya itu kayak gini ya, suaranya itu lumayan lah. Di pengaturan kita bisa jadwalkan kapan otomatis IP Cam ini nyala ataupun mati. Fitur-fitur yang memanfaatkan teknologi AI yang menjadikan IP Cam ini smart diantaranya deteksi manusia, ini akan otomatis nge-tracking atau memutar kamera mengikuti pergerakan seseorang jika terdeteksi, dan juga otomatis merekam jika suara keras terdeteksi seperti suara orang teriak, fitur ini bisa kita matikan ya terus deteksi kebisingan tidak normal, kalau ini suara seperti ledakan, sirine, dan lainnya, jika diaktifin kamera akan otomatis berputar dan merekam juga, terus alarm suara cerdas akan bunyi jika ada gerakan mencurigakan, suaranya bisa pakai sirehna anjing menggonggong dan lain-lain. Terus patroli IPcam akan otomatis berputar-putar atau berpatroli di waktu yang kita tetapkan. Ini serasa kayak satpam aja. Nah, setiap gerakan dan sebagainya di atas notifikasinya akan masuk ke HP ya. Dan notifikasinya ini bisa kita matikan jika dirasa risih. Semisal setiap kedeteksi orang itu kan kita akan sering menerima notifikasi. Jadi aktifin yang penting-penting aja, tinggal sesuaikan. Terus untuk pengaturan perekaman bisa diatur merekam saat peristiwa aja atau perekaman berkelanjutan. Tentunya perekaman berkelanjutan ini akan lebih cepat menguras sisa memori ya karena ya itu terus-menerus merekam. Nah, untuk hasil video udah cukup bagus ya untuk ukuran sebuah IP cam yang penting gambarnya itu jelas kalau itu apa dan siapa. Digunakan di malam hari kondisi gelap gulita juga terlihat jelas dengan adanya fitur night vision dengan bantuan sinar infrared dan tentunya gambarnya akan jadi hitam putih. Resolusi videonya benar-benar 2K ya, 2304 kali 1296. Nah, cuma dari kualitasnya saya rasa cuma upscale dari resolusi SD720P, nggak sedetail resolusi 2K asli. Dan resolusi 2K ini sebenarnya hanya jalan di waktu perekaman menggunakan HP langsung. Kalau rekaman hasil IP Cam-nya Full HD 1080p, dan saya rasa resolusi segitu udah cukup ya untuk ukuran IP Cam kalau 2K bakal rakus storage itu butuh memori besar. Untuk tipe C201 hasil gambarnya nggak beda jauh ya dengan tipe C211. Bedanya fiturnya itu terbatas, fitur-fitur yang nggak bisa dilakukan adalah smart tracking, lainnya kurang lebih sama aja. Oh ya, kelebihan tipe C201 punya sudut pandang yang lebih luas di 130 derajat, sedangkan di C211 hanya 99 derajat aja. Kemudian di aplikasi Boatslab ini kita bisa pantau menggunakan lebih dari satu IP cam. Semisal punya saya ini yang terhubung ada dua. C201 dan C211. Nah, kedua IP cam ini works juga ya dengan Alexa dan Google Assistant. Oke, itu aja ya bahasan yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Barangkali kalian ada yang berminat pengen beli, cek aja di deskripsi video ini.